kita ada Mark Adam dan Jack Jakarta. Assalamualaikum semua. Apa kabar kakak? Baik, baik. Apa kabar abang Mak? Alhamdulillah. Tak, kau tanya abang dia ke, kau tanya Mak dia, abang Mak? Mak Adam. Mak Adam. Kau jaga dia slow sikit. Okay. Sudah makan belum? Okey, dia Filipino tau. Bukan Bangladesh. Okey, mereka adalah cikgu untuk Ceria Popstar musim keempat. Betul. Jadi kita nak tahu sedikitlah sebab Jumaat lepas kita dah dapat saksikan prelude. Orang kata dia punya opening, dia punya apa semua. Kau tapi, ada kan itu? Saya tak ada. So yang this coming Friday adalah konsert pertama dan konsert kedua. So sebagai cikgu apa expectation? Diorang belum dapat lagi tau murid-murid. So bila dah tengok sikit, so Mr. Mark Adam nak cari yang macam mana sebenarnya anak murid? Ceria Popstar musim keempat ni. Ya betul abang, yang keempat. Ada banyak budak-budak comel yang berbakat sebenarnya. Ada banyak-banyak berbakat ke dalam ni. Kau tengok yang sana dia dah gelak, dia tahu dah siapa sampai kau tu hari ni. Saya belum habis. Oh, ada. Jangan lambat sangat. Ya, okey kak. Okey, apa harapannya? Okey. Tak, akak nak memilih pelajar-pelajar tu apa yang akak nak? Kriteria dia tu. Kriteria. Sebenarnya kan. Amazing. Biasa kerja kafeteria, dia tahulah ayat tu. Tak, sebenarnya sesiapa yang kita dapat pun mereka semua cukup bagus. Bukan nak, I'm not trying to be politically correct. Tapi memang hakikatnya memang semua daripada mereka sangat-sangat bagus. Dan sesiapa yang dapat pun lah, antara saya, Mark dengan Black, siapa-siapa yang datang kat kita orang ini pun, kita akan buat benda yang sama, iaitu cuba mencungkil lagi apa yang ada kat dalam tu. Yang belum keluar lagi. Mencungkil. Mencungkil. Kau bawa buku kambing ke apa? Bukan. Oh, bukan. Apa kau bawa? Okey. So, kalau nak tahu nanti macam mana rupa pelajar-pelajar Mr. Mark Adam dengan Jacqueline Victor, jom kita tengok sikit apa yang berlaku di sekitar Ceria Popstar. Tapi sebelum tu, mungkin kata-kata akhirlah untuk pelajar-pelajar yang tengah tengok sekarang ni, Mr. Mark Adam, suruh standby, tunggu. Okey. Silakan. Budak-budak tengok sekarang ni. Dia tengah tengok ni. Untuk budak-budak. Suka pula. Budak-budak tengok ke? Mana kamera? Mana kamera? Ini. Budak-budak Ceria Popstar, ingat apa yang cikgu-cikgu cakap. Kena rehat betul-betul. Yes. Dan jangan bercakap banyak. Simpankan suara itu untuk konsert nanti. Jangan cakap banyak macam Nabil. Bet, dia petik kau, Bet. Dia petik kau, Bet. Kau nak aku settle belum? Sabar. Baik tau. Dia tak nampak. Okey, tak apa. Dia tak perasan. Dia tak perasan. Dia tengah sibuk buat benda lain. Dia tak perasan. Okey, Kak Jack pula mungkin ada apa-apa boleh cakap. Dia berani. Dia berani. Dia confident. Okey, adik-adik kat rumah. Ya. Saya pun dah tak tahu nak cakap apa dah ni. Jap. Yang penting kuatkan iman, kuatkan semangat. Kuatkan iman, dengar tak? Yes. Harus. Because kalau dah dapat cikgu macam ni memang kena kuat iman. Sebab kita tahu bila kita dalam industri ini memang susah. I mean, orang rasa senang tapi sebenarnya susah. Sebab kita akan dapat cabaran dari merata-rata lah. Bukan sahaja bab menyanyi, but you know, dari luar tu. Orang akan komen kita, orang mungkin kita kena kuat lah. Tapi saya nak tambah. Tambah. Satu-satu lagi yang hebat untuk musim keempat ni adalah pengacara dia. Hebat. Bagi tahu siapa pengacara dia? Pengacara dia adalah Abang Nabil. Nabil seorang je. Dia seorang je lah pengacara. Seorang je. Dia bawa untuk bekalan balik nanti. Terima kasih. Bagus budak-budak ni lah, alhamdulillah. Okey, apa macam? Air gaduh. Ya, air jagung. Air jagung. Bukan air semayang tu, air jagung. Okey, bang. Kita bagi tepukan untuk Mark Adam dan Jacqueline Victor. Jangan lupa untuk saksikan Ceria Popstar setiap Jumaat 9 malam di saluran 611, 105 dan 135 Maya HD.